Selamat datang kembali. Hari ini kita akan memasak tongkol granat. Kita pertama-tama kita iris tongkolnya. Ini sesuai selera ya. Irisnya sesuai selera aja. Mau rapi, mau hancur, terserah. Diiris dulu tongkolnya sampai semuanya selesai. Habis kita sisir tongkolnya. Ini saya udah siapkan yang irisan ya, bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Sesuai selera aja, tapi saya gunakan 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih. Sekarang kita potong-potong cabainya. Ya. Ini kita potong-potong seperti ini biar lebih terasa wanginya. Ini kita iris tipisan supaya tidak menusuk saat kita kunyah di mulut ya. Sudah saatnya kita mulai memasak. Kita panaskan, kita masukkan minyak. Minyaknya terserah ya, sesuai dengan kesukaan masing-masing. Saat sudah ini, kita masukkan ini lengkuas sama serai. Ini akan menambah cita rasa harum. Kita masukkan daun salam, kita masukkan daun jeruk, agak harum, baunya serai sama lengkuasnya keluar, kita masukkan ini cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Setelah kita lihat sudah layu, kita bisa masukkan ini tongkolnya yang udah disuir-suir. Kita aduk seperti ini tongkolnya. Setelah harum, kita masukkan sedikit air, sedikit aja. Masukkan garam sama gula. Untuk yang bumbu ini terserah ini ya, Kang. Sesuai selera, nanti bisa dikoreksi untuk rasanya masing-masing.
Kalau suka dikasih penyedap, boleh dikasih penyedap. Kita tunggu sampai airnya habis ya. Sampai airnya habis, kita tunggu sampai jadi kering lagi. Setelah agak kering seperti ini, kita bisa mulai untuk plating ya, bisa disajikan. Kita matikan dulu kompornya. Kita bisa mulai sajikan ya. Seperti ini hasilnya. Selamat mencoba.